Media Group Network menandatangani kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan damai. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bentuk komitmen Media Group Network untuk menghadirkan informasi pemilu dari sumber yang kredibel dan terpercaya untuk masyarakat. Media Group Network bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI sepakat untuk bekerjasama mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, adil, damai, serta bebas dari berita bohong atau hoax. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Media Group Network dengan Bawaslu RI di Gedung Metro TV Kedoya Jakarta Barat, Kamis 3 November 2022. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi kerjasama ini. Rahmat Bagja yakin Media Group akan menjadi filter terhadap informasi yang akan disampaikan ke masyarakat dan turut menangkal peredaran hoax serta praktek black campaign. Jadi saya kira dengan penandatangan ini, untuk kesepakaman ini, Media Group Network akan menjadi salah satu pionir dalam filter terhadap hoax dan lain-lain. Karena kita tahu selamatnya demokrasi, pilar keempat menurut Presotel adalah freedom of press. Dan kebebasan pers yang kemudian menjadi filter, menjadi mainstream utama terhadap berita-berita yang benar dan baik, itu akan sangat menjadi pendorong bagi demokratisasi di Indonesia. Sementara itu, Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Slamet menyatakan bahwa Media Group Network dengan berbagai platform media di dalamnya siap untuk menyampaikan informasi pemilu dari sumber terpercaya, salah satunya dari Bawaslu. Media Group sangat mendukung bagi terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan damai. Kita bertemu pada satu titik yang sama soal pengawasan. Kami tidak mengawasi, tetapi media itu mengawasi bagaimana para pengawas juga bekerja di lapangan dan bertindak atau menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Maka kenapa kami menjalin kerjasama dengan Bawaslu? Karena di sana akan menjadi sumber berita yang sangat banyak dan sangat penting. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, betapa gaduhnya Republik ini, terutama sejak 2014, 2019, dan orang mulai mengantisipasi apakah 2024 akan sama. Jadi terima kasih karena Bawaslu menyambut keinginan kami untuk menjalin kerjasama. Media Group Network dan Bawaslu RI akan bersama-sama menyampaikan dan menghadirkan informasi pemilu yang faktual dan edukatif. Kerjasama antara Media Group Network dengan Badan Pengawas Pemilu RI ini diharapkan mampu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia dan mendorongnya untuk lebih baik lagi. Dari Jakarta,